Banyak gitu ah. Aman. Aman. Oh, semangat. Kalau nggak kuat dituntun aja. Oke, lanjut ke ombilin. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depa Razi. Pagi ini seperti biasa kami dari Sabuki akan goes bersepeda hari ini untuk sesuai yang direncanakan. Memang sedikit jauh kita goesnya, memakan waktu satu hari. Kita akan goes melewati beberapa desa di lereng Gunung Merapi arah selatan, yaitu tepatnya di Tanah Datar teman-teman. Dan nanti kita akan mampir di rumah gadang yang udah tua nih, rumah gadang tua 350 tahun di daerah Belimbing di Tanah Datar. Seperti biasa teman-teman, kita tar di posko Sabuki MKC. Semoga semua goeser dilindungi selama perjalanan, dan perjalanan ini aman-aman saja. Amin. Oke teman-teman, bersama Sabuki kita nikmati libur hari ini. Mas Imam teman-teman. Selamat. Semoga teman-teman keselamatan dan kekuatan sampai ke tujuannya. Hidup Sabuki. Amin. Ini ya. Sip. Dan ini beliau ketua kita, Bang Uji. Sehat Bang Uji. Di belakang ada Mas Silo teman-teman. Pagi Mas Silo. Pagi mantap. Oke, let's go to Ambilin. Ini rombongan dari Pak Lala teman-teman. Ada Pak Dokter, Pak Dokter Isan. Siap Pak Dokter? Bergoes. Berapa orang tuh? 8. Baris. Kemana tuh Baris? Woi, jauh mah. Dun. Up. Dan aku suka untuk di kantor kenapa? Sudah aja. Semua penangan tiang. Saat ini kita memasuki daerah Pasar Kota Baru. Gunung Singgalang. Racun Avanza. Kenapa disebut Avanza teman-teman? Karena beliau lah kemarin yang dapat dopres mobil Avanza waktu acara di Sumatera Selatan. Iya Pak Jun? Bentang ada. Tapi ada Avanza Pak Jun? Bersuara, bersuara.
Saat ini kita sampai di simpang Pakarabaa, teman-teman. Dan kita akan pisah rombongan di sini. Sekali yo. Sip. Tetap. Sikwe Mas ya. Kasih. Pak Jen. Kami belok kanan Pak Jen, belok kiri kami ya. Sip. Paris. Setengah. Iya, dari Pak Jen dari situ, kami dari Siko. Dua rombongan akan menuju Ombilin, teman-teman. Siap, tenang dekat perjuangan. Bisa jalan kita pemun sekali kok. Dari Siko kami. Oke, adat. Teman-teman, di simpang ini kita bisa rute dengan teman-teman Panala dan juga rombongan Pak Jajan. Mereka lanjut ke Padang Panjang dan kita akan belok ke kiri menuju Paninjauan. Di jalan ini kita akan menyusuri lereng Gunung Marapi bagian selatan, teman-teman. Beda jalan juga. Ini kau bikin. Di sebelah kiri kita lihat puncak Gunung Merapi sedang bagus-bagusnya, teman-teman. Mantap. Dingin tadi. Hah? Masih dingin ya. Capek kopi lah ya. Ini ya, jadi kopi kita nya. Pemandangan yang mantapnya. Di bawah sana itu adalah Kota Padang Panjang. Mantap. Marapi. Ayo warna gunung ditinggal awan benarnya. Ketupek pitala main sebenarnya. Deris. Mas Karyo jauh belakang Deris. Kota Padang Panjang di bawah sana, teman-teman. Hijau. Asiknya asik. Mantap, mantap. Itu Gunung Marapi, teman-teman. Cuaca sangat mendukung. Kita nikmati pemandangan dari lereng Paninjauan ini. Di bawah sana Kota Padang Panjang. Dan di sana, teman-teman, di ujung sana, di sela-sela bukit, itu adalah Laut Pariaman. Masya Allah. Sip. Geser ke arah kanan, kita akan melihat dua gunung, Tandike dan Gunung Singgalang.
Oke, kita lanjut. Teman-teman, saat ini kita memasuki daerah lereng selatan Gunung Merapi. Dari sini kita melihat Danau Singkara. Hati-hati. Masih di turunan. Asik, habis turunan ada tanjakan sedikit. Daerah ini namanya teman-teman daerah Batu Banyak Paninjauan. Tanah datar. Nah itu di bawah sana Danau Singkara. Masya Allah. Mantap. Satu tanjakan panjang teman-teman. Pandi. Yo. Lanjut. Dan saat ini kita memasuki Nagari Andaleh. Andaleh Nagari Bungo, Kabupaten Tanah Datar. Mas Karyo. Sip, pendekian Andaleh. Enggak panjang sih, Mas ya. Panjang sampai katih pendekian tuh. Ya, pendekian kau memang sampai katih mas. Menurun sampai ke bawah. Mangat. Teman-teman, ikonyo namonyo pendakian Andaleh asli sangat panjang teman-teman. Mantap. Kok bisa di bawah? Masilo dan Dawis teman-teman. Selesai tanjakan ini. Oke, kita lanjut. Masih di tanjakan panjang Andaleh. Ayo ketua. Di belakang ketua kita Bang Uji. Mantap. Dan di depan teman-teman itu Pak Edi Scorpio. Semangat Pak Edi. Ragetele Pak Edi. Teman-teman, sobat guys, luar biasa tanjakannya dari Andaleh tadi ya sampai ke daerah ini. Tak henti-henti kita melewati tanjakan, teman-teman. Kita istirahat sejenak di sini sambil nunggu yang lain masih di bawah. Ada Dawis sama Pak Uji ketua. Oke, stay tune sama kami, Sabuki. Saat ini kita berada di Nagari Sabu dan sangat dekat sekali ke puncak Gunung Merapi. Terlihat di situ adalah Cadas di mana letaknya kawah Gunung Merapi. Alhamdulillah hari ini Gunung Merapi baik-baik saja. Ayo Doji,
kasih lo. Ayo mas, selesaikan tanjakan ini mas. Mantap. Mantap. Ayo Davis, Tony Davis. Semangat. Banyak gitu ah. Aman. Aman. Oh, semangat. Benar-benar mantap. Ini bola lo gitu ah. Ya. Benar semangat. Oke guys, setelah kita istirahat sejenak, kita lanjutkan perjalanan menuju Simpang Sikaladi. Pak. Masih ditanjakan. Sedikit lagi ya. Tanjakannya landai teman-teman. Cuman sangat panjang sekali sehingga menguras tenaga kita. Basah-basah kita teman-teman. Dah basah nih, dah basah. Mandi keringat. Oke. Kita lanjut. Masih semangat ketua. Masih semangat. Suasana pedesaan yang asik teman-teman. Hawanya sejuk, masih hijau, banyak dedaunan, banyak pohon-pohon rindang. Di depan ketua. Jalan yang menurun dan berliku, kuturuni dengan hati-hati. Dan ini kita telah memasuki daerah Nagari Pariangan dan kita telah sampai di Simpang Sikaladi teman-teman ya. Simpang Sikaladi ya. Oke, lanjut kita menuju Nagari Simabua. Kita belok kiri di Simpang Sikaladi ini teman-teman. Hati-hati. Kita kembali melewati jalan raya. Ini jalan lintas padang panjang Tanah Datar nih. Padang panjang Batu Sangkar. Saat ini kita melewati tikungan terjal teman-teman menjelang Nagari Simabua. Wow, mantap. Selamat datang di Simabua Davis. Saat ini guys kita telah memasuki daerah Simabua, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Setelah ini kita akan masuk ke jalan desa itu teman-teman, jalan SMA 1 Pariangan, jalan ujung gantiang Simabua. Teman-teman, dari pasar Simabua kita belok kanan jalan SMA 1 Simabua. Kita sekarang di jalan di daerah ujung gantiang. Gas. Suasana alam yang masih alami teman-teman. Oke
tanjakan lagi. Dan kali ini lumayan panjang, teman-teman. Aman ya? Di depan Pak Andi. Semangat Pak Andi. Di belakang Dawi sama ini ya. Selesai. Selesai sudah. Satu tanjakan panjang. Lanjut. Dan saat ini kita memasuki daerah rambatan. Sedikit lagi kita akan sampai di rumah gadang Tuo. Ketua dan Martino masih semangat. Terus. Masya Allah, pemandangan alamnya, alam sumbar memang luar biasa. Kiri kanan hamparan hijau perbukitan. Mantap. Akhirnya kita sampai di simpang MTSN 17 Tanah Datar, teman-teman. Di depan itu jalan raya dari Batu Sangkar menuju Danau Singkara. Kita lanjut jalan sedikit menuju simpang Balimbing ya. Oke. Stay tune bersama kami Sebuki. Selanjutnya untuk menuju rumah gadang Tuo, teman-teman, kita akan masuk ke jalan Nagari Balimbing ini. Kira-kira 200 meter ke dalam kita akan temukan rumah gadang paling tua di Sumatera Barat dengan usia 350 tahun. Oke, kita lanjut. Ini adalah Jorong Balimbing, teman-teman, Kecamatan Balimbing, Kabupaten Tanah Datar. Di daerah sini banyak sekali kita temukan rumah adat Bagonjong. Dan satu rumah adat di daerah ini telah dijadikan cagar budaya, yaitu rumah adat Tuo. Nah, ini dia teman-teman, rumah adatnya berumur 350 tahun. Rumah adat Kampainan Panjang, cagar budaya rumah Tuo Kampainan Panjang. Dari sini teman-teman kita akan lanjut ke dalam sana untuk menembus menuju daerah Simawang, pinggir Danau Singkara. Let's go. Asik, asik.
Marina. Saat ini kami menuju ke arah Semawang dari Nagari Balimbing, teman-teman. Dari sini sampai ke Semawang, kita akan menikmati perjalanan indahnya pedesaan. Tetap semangat. Sampai lagi. Entah, Mas. Alam tanah datar memang masya Allah, teman-teman. Kami telah memasuki daerah Semawang, teman-teman ya. Sedikit lagi kita akan sampai di pinggir Danau Singkara, tepatnya di Ombilin. Tanjakan rupanya. Tanjakan, teman-teman. Sedikit menanjak. Asik, hati-hati. Talambe mapor. Teman-teman, makin ke dalam kita makin asik, teman-teman. Suasana pedesaan banget. Jalan yang bervariasi, ada tanjakan dan turunan. Masuk. Bisa. Nurun dulu ya. Gas. Lanjut. Hati-hati. Hati-hati, tajam tikungan. Tanjakan cukup tinggi. Yang enggak bisa jangan dipaksakan. Tinggi, Pak. Ya.
Kami menemukan tanjakan yang cukup tinggi, teman-teman. Menjelang menuju tepi Danau Singkara. Oke, stay tune bersama kami. Habis. Teman-teman, kami saat ini melewati jalan bebatuan dan juga jalan tanah, teman-teman. Di atas sana menjelang ke tepi Danau Singkara, kita melewati satu tanjakan lagi, tapi jalannya jalan tanah ya. Kalau nggak kuat dituntun aja. Oke, lanjut ke Ombilin. Aman, Dewis. Mas. Lanjut. Nyia. Banyak nyia. Habis pula. Oh, habis. Baterai lu lo. Rancaknya tempat berinduang nyia. Eh, sajuk. Batang kayu gadang. Ya. Masih lu. Hampir tewas. Sakit tele, Mas. Hampir tewas. Ikunan magrib-magrib jalan tu, Bang. Yang aman. Kala sebab Pak. Dewis. 2 kali lah itu. 2 kali ni. Kena terakhir. Mas Karyo. Kuyang muka kok tak ada. Panas. Pak. Kok macam tu. Aman. Oke. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu di sini dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke tepi Danau Singkara. Teman-teman, di bawah tadi kita benar-benar sangat diuji, teman-teman. Selain panasnya terik matahari dengan kondisi jalan yang lumayan tanjakannya, sehingga ada beberapa tadi tanjakan yang tidak bisa kita lalui dengan berkayuh. Masjid Raya Simawang. Sedikit lagi, teman-teman, kita akan sampai di pinggir Danau Singkara. Ombilin, kami datang. Welcome to Singkara. Sip. Dan akhirnya, teman-teman, kita sampai di Ombilin, pinggir Danau Singkara. Deo azim. Akhirnya, teman-teman, kita telah menyelesaikan seluruh niatan trek kita hari ini. Saat ini kita telah sampai di Ombilin, pinggir Danau Singkara. Dan selanjutnya kita akan menunggu jemputan untuk kembali ke Bukit Tinggi. Njang, selesai Njang. Oke. Mantap kan? Mantap. Yalah. Ini di sini. Kita sampai 5. Jadi
Mantap tuh. Mantap. Semangat kawan-kawan. Ya. Seru biasa. Pedi. Mantap bukit. Bukit tinggi. Paninjauan, Sikaladi, Simabua, Balimbiang, Simawang, dan Ombilin. Oke teman-teman, sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.